Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi channel saya Rizal JM. Ganti kostum tadi ya. Baik, untuk subscriber yang sudah like ataupun mengikuti channel saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah jazakumullah. Buat siapa saja ataupun yang bukan pelaut ataupun pelaut yang mengikutin, saya ucapkan bravo, tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap ikutin aja alurnya sesuai dengan arus air yang mengalir. Baik, untuk kali ini saya ingin membalas ya satu komentar. Sekian banyak komentar yang belum sempat saya jawab, dan kali ini ingin saya jawab dalam bentuk video secara langsung. Kenapa? Kalau saya jawab komentar satu persatu, nanti akan banyak sekali pertanyaan yang beruntun datang. Salah satu pertanyaan yang akan saya angkat dalam video ini adalah tentang alamat ITR. Jadi saya di sini akan share dalam bentuk video, alamat saya ketikkan. Mohon maaf ya sebelumnya ya, mungkin untuk kesempatan untuk menjawab ataupun membuka YouTube di saat posisi lagi on board saat ini, mungkin sedikit waktu untuk saya dapatkan. Hampir banyak pekerjaan ya, ataupun lagi jalan sinyal nggak ada, jadi pas lagi ada saya usahakan untuk bisa menjawab komentar atau membalas komentar-komentar yang masuk. Oke, untuk teman-teman masih ingat bahwa sebelumnya ada pelaut yang bernama Muhammad Aisyifah. Oke. Beliau adalah mualim 1 ataupun chief mate ataupun kalau dibilang bahasa Koreanya adalah chosa, yang merupakan pelaut di kapal berbendera atau milik perusahaan negara Arab ya, yang ditahan karena masalah dokumen ataupun perlengkapan di atas kapal yang tidak memadai, dan akhirnya ditahan di negara bersangkutan. Dan sekarang Muhammad telah dipulangkan oleh ATF. ITF ini sangat membantu ya buat kita ataupun pelaut ataupun seafarer ataupun seaman, bahwa kita wajib mengetahui, wajib memiliki alamat-alamat ataupun nomor kontak ITF tersebut. Baik, untuk komentar salah satu dari video ini begitu banyak yang masuk, dan saya ingin satu persatu saya ingin share dalam sebuah video. Mungkin dalam satu video 5 alamat ataupun 5 negara tempat ITF, yang mana saya akan muat dalam konten video berikut ini. Oke, terus ikutin video ini, barangkali ada alamat yang Anda butuhkan di tempat Anda berlayar. Untuk pelaut-pelaut yang sudah foreign going atau kerja di kapal luar, bisa screenshot ataupun bisa dibagikan kepada kawan-kawan yang memang saat ini lagi bekerja di kapal luar negeri. Untuk pengalaman saya pribadi,